Pakcik Tong Show untuk hari ini. Pakcik ada special guest yang pakcik invite dari Dr. Amshar. Ini dia. Apa khabar Encik Muhammad Faizal? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjadi tetamu yang pertama. Wah, tetamu yang pertama untuk pakcik punya talk show. Orang kata kan, Encik Faizal kan, tetamu pertama ni special sangat sebab orang yang pertama, dan kita ada lagi beberapa orang yang akan bersama-sama pakcik, dan siaran ini secara langsung di Facebook dan akan dibuat turun di YouTube, TikTok dan juga di Instagram. Jadi jom kita berkenalan dengan Encik Faizal. Encik Faizal ni kalau ikutkan, orang kata adalah usahawan untuk produk water filter atau penapis air. Mungkin boleh ceritakan sikit Dr. Amshar ni dah berapa lama berada dekat dalam industri water filter. Silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang pertamanya Pakcik Gaming lah, dan serta semua audiens Pakcik Gaming atau Pakcik Tabawi ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana saya I'm be the lucky one. Wah. Jadi apa tetamu jemputan bagi talk show kali ni. So far apa yang saya boleh terangkan sedikit tentang latar belakang perniagaan ataupun branding Dr. Amshar ini. Dr. Amshar adalah satu jenama penapisan air yang kita telah tubuhkan hampir 10 tahun di Malaysia. Yang mana kita adalah satu-satunya company Bumi Putra Islam yang mendapat taraf sebagai franchisor di Malaysia. Wow. Ya pakcik eh. Betul, franchisor. Taraf franchisor ni daripada KPDNKK, daripada kementerian. Jadi kita bukan company yang tahun ni menjual, tahun depan tutup. Betul. Jadi kami dah establish di Malaysia selama hampir 10 tahun dan alhamdulillah kita berada di semua di serata Malaysia. Tapi kita tak ada kedai kat Sabah saja. Tapi di Sabah kita ramai juga customer. Jadi untuk penapisan air Dr. Amshar menawarkan ya cik, Pakcik Tabawi eh. Kami punya trademark senang saja. Your premium water, yang mana kita menawarkan ataupun kita memberi pilihan kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan air bersih dengan harga mampu milik. Pakcik eh. Betul. Diberi dimomokkan tentang penapisan air je mahal. Betul. Jadi orang dulunya orang yang kaya ataupun sekarang ni golongan bangsawan saja yang patut kayangan. Penapis air kan. Tapi kayangan, bangsawan kayangan. Tapi sekarang penapis air adalah barang keperluan. Semua orang ataupun semua rakyat Malaysia berhak mendapat bekalan air bersih penting. Bekalan air bersih. Jadi kita dengar banyak sekarang ni tentang banjir lah, whatever lah kan. Jadi paling pentingnya perlu dapatkan bekalan air bersih kerana itu kita punya hak. Jadi Dr. Amshar hadir menawarkan dengan harga mampu milik. Sesuai untuk sekarang ni semua orang kena berjimat cermat. Betul. Dan sebenarnya kan Cik Faizal, air itu adalah satu perkara yang wajib, ibarat udara yang kita sedut. Jadi kita kena ada air yang betul-betul yang bersih, bukan sahaja air yang orang kata dari mata bersih, tetapi dari segi teknologinya pun kita minum masuk dalam badan tu air yang berkualiti. Betul tak Cik Tung? Okey. Berkenaan dengan air nanti mungkin kita panggil Puan Akmal terangkan. Puan Akmal sekejap tapi lagi. Tapi saya nak bagi tahu yang paling penting apa Cik Gaming, apa Cik Tabawi lah. Yang paling penting, tubuh badan kita ni 60% adalah air. Betul. Sama juga berkenaan dengan bumi meliputi 60% adalah air. Jadi paling pentingnya air kepada tubuh badan dan juga dunia ni. Jadi sama-sama kita mendapatkan manfaat. Kalau Dr. Amshar menawarkan option adalah pilihan kepada masyarakat, saya minta lah semua masyarakat Malaysia atau terutamanya audien Pakcik Gaming untuk tekan ataupun pergi ke website Dr. Amshar dan mendapat info tentang harga info apa dia. Betul. Kita cakap murah tu. Betul. Berkenaan dengan harga, promosi,
saya serahkan kepada Puan Akmal Betul. lah, Pakcik Gaming. Ya, yeah, insyaAllah. Ini adalah kita bercakap dengan CEO ataupun owner Dr. Amsyah dan semestinya. Terima kasih untuk Encik Faizal. Kita akan beralih kepada marketing manager untuk bercerita sikit tentang promo hari raya ni. Untuk anda yang mungkin masih lagi tapis air, jerang air dekat Kuali, dekat Cerit, kali ini berubah dan harga mampu milik untuk anda semua yang nak sangat dah lama nak hadiahkan kat mak ke, dekat suami ke, kat anak ke, kat siapa-siapa. Yang penting kepada rumah sendiri. Jadi kita akan beralih kepada Puan Akmal di talian. Puan Akmal. Puan Akmal, ya. Kita akan add spotlight Puan Akmal pula kali ini. Terima kasih sekali lagi. Pakcik akan ni sekejap. Kita akan berlita langsung dengan Puan Akmal di sini. Apa khabar Puan Akmal? Khabar baik, cikgu, Pakcik Gaming. Okey. Dah kenapa nampak macam cikgu ke? Okey. Jadi, Puan Akmal kita, untuk waktu ini, kita nak, kalau tengok ni, ada promosi-promosi hebat yang ditawarkan oleh Dr. Amsyah. Sebelum tu, nak ceritalah lokasi HQ Dr. Amsyah ni di mana? Okey, Pakcik Gaming. Kami punya HQ di Bandar Baru Bangi, Seksyen 7. Oh, Seksyen 7. Jadi ya, Pakcik Gaming. Memang untuk orang-orang Bangi ni bertuah lah. Tapi sebenarnya kalau bukan orang Bangi pun bertuah juga. Sebab kita buat secara online kan. Betul. Jadinya. Selain tu kita ada dia? Juga dekat. Selain itu kita ada juga ejen-ejen di negeri lain. Okey, ada ejen-ejen negeri lain yang mana setiap negeri dan cuma katanya Sabah Sarawak belum ada lagi ya. Yeah? Betul. Jadinya sekarang ni kalau ikutkan pakcik dapat katalog daripada Dr. Amsyah ni. Ini yang pakcik paparkan ni di layar ni adalah combo easy two way. Combo easy two way bukan saja dekat dalam tapi yang tangki besar tu apa tu ya Akmal? Okey, yang tangki besar tu ialah master filter. Itu pasang pada meter air. Selalunya kalau orang pasang tu yang ada masalah air lah, macam air kotor, air berbau, seelok-eloknya kalau pasang tu memang automatik rumah akan dapat air yang bersih. Jadi kan ikut-ikut logiknya kan Puan Akmal, daripada luar kita dah tapis, jadi senanglah dekat dalam, dekat bahagian sinki kita tu tak payah tapis lagi yang sampai orang kata kotoran tu hanya kotoran yang kecil-kecil je. Betul tak macam tu? Betul. At least kalau kita dah pasang kat luar, yang dalam rumah tu at least dia punya tapisan dia tak akan kurang lagi lah. Tapi yang seelok ni kita pasang yang luar ni, kita masak, kita basuh, kita mandi air pun dah bersih. Oh begitu. Dan kalau kita lihat kat sini, dia ada macam-macam combo, combo rus, combo fazu. Boleh tak ceritakan sikit? Mungkin pendengar-pendengar kita dekat luar sana tu yang sebenarnya tak terfikir pun ada tangki-tangki filter di luar rumah. Selalu orang ingat dekat dalam je. Betul tak? So hari ini Dr. Amsyah menawarkan kombinasi air sebersih-bersihnya yang mampu milik. Silakan Puan Akmal. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Akmal daripada Penampil Dr. Amsyah. Okey, hari ini saya nak terangkanlah Dr. Amsyah ni dia bukan saja ada penapis air untuk luar rumah, dalam rumah pun ada. Yang dalam rumah harga dia serendah RM399 sahaja. RM399. Sangat mampu milik. Ya, betul. Sangat mampu bilik dan air tu pula menghasilkan air mineral alkali. Air mineral yang berakali. Kita tahu kan makanan badan kita selalu Akmal, dia banyak masuk asid, banyak masuk makan-makanan yang masuk dalam badan. Dan kita tanpa kita sedari, kita punya badan ni adalah berasid. Betul tak? Betul. Jadi kalau ikutkan betul. Pakcik yang pakcik belajar ni, kita kena neutralkan kita punya asid tu supaya alkali dan akan masuk dan menyebabkan badan kita sentiasa sihat kembali pada natural macam tu. Bukan air yang orang kata air minuman. Beza kan air minuman? Beza. Air minuman dengan air mineral dua perkara yang berbeza. Dulu kan tapi Akmal, dulu pakcik tak tahu sebenarnya tentang air. Kadang-kadang kita beli dekat kedai air botol, kita ingat air tu air mineral. Bila tengok-tengok, air minuman. Patut rasa dia lain, betul tak? Patut dia murah.
Kan. Jadi apa beza air minuman dengan air beralkali ni? Okey. Air berakali ni kalau kita minum, dia rasa macam tak dahaga. So kalau kita minum, dia rasa sedap, dia rasa, kita rasa puas, lepas tu segarkan badan kita. Dan lagi satu, air mineral ni, dia ditapis, yang Dr. Amsyah tapis ni, dia tak hilangkan dia punya kualiti air tu. Melainkan kalau air minuman ni, kebanyakan dia dah mengurangkan khasiat dalam air tu yang ada. Oh, maksudnya dia tapis dan menyebabkan air tu hilang zat-zat dia dan jadi air macam air bateri kereta, macam tu kan? Bukan, dia macam jadi macam kalau macam air mineral kali ni, khasiat dalam air tu kita tapis untuk buang macam kekotoran, bateri. Oh, so kalau macam air minuman ni dia kurangkan lagi lah dia punya rasa air tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita bercerita tentang air mineral dengan air minuman kadang-kadang kosong mineral, tak ada mineral. Betul tak? Itu beza dia. Untuk anda yang di luar sana yang menyaksikan talk show Pakcik hari ini, kita ada sedikit kesedaran untuk kita selama ni kita menegur air dekat air kat luar kadang-kadang dekat restoran ke. Ya. Pakcik nak tahu tak tujuh air yang paling berkhasiat. Okey, silakan. Airnya boleh tak terangkan sikit? Boleh. Yang pertamanya untuk semua orang tahu, paling berkhasiat adalah air zam-zam. Itulah air yang paling powerful dekat dunia kan? Sebab apa? Sebab air zam-zam ni beralkali yang tinggi. Mempunyai banyak mineral. Itu tak boleh nak dipertikaikan lagi. Pertikaikan. Pakcik gaming pun dah pernah pergi umrah kan? Betul. Pernah bimbing air zam-zam kan? Macam mana rasa dia? Ya Allah. Rasa kan? Ya, lepas tu dia punya energi kita seolah-olah tak ada rasa penat. Itulah kalau comparison tentang air drinking water dengan air alkali je. Pakcik Gaming. Saya nak beritahu. Wow. Tapi kalau nak tahu 7 air yang paling berkhasiat, nanti terus pergi link ke Puan Akmah. Puan Akmah akan bagi link. Jangan bagi tu sekarang. Betul. Nanti Puan Akmah Satu dulu air zam-zam the best air. Betul. Itu pasal kita di Dr. Amsyah, kita menjual atau memasarkan produk penapisan air beralkali ringan. Air beralkali. Itu orang kata ramai di luar sana yang mungkin Encik Faizal tak tahu tentang air ni. Dia ingat air ni main sauk je air. Sebenarnya air tak tu boleh. Saya cakap tadi 60% dalam badan kita adalah air, unsur air. Jadi paling penting air kan? Betul. Dalam badan. Di bumi ni pun pollution kita dengar apa kan? 60% adalah air. Itu dia. Melipui. Jadi yang paling penting penggunaan air ni jangan ambil remeh. Kerana kita pakai seisi keluarga. Betul. Lagi-lagi yang meningkat umur, kita perlukan penjagaan air yang betul. Betul. Jadi Puan Akmal, the best, dia akan bagi tahulah 7 air yang paling baik. 7 air untuk yang kita paling baik. Saya bagi satu je dulu. Betul. Dan viewers pun cakap, diorang ada yang dah baru tahu ya. Contohnya Samsu Asdan, kiranya lagi tinggi alkali dalam minuman ni, lagi berkhasiat ke air. Untuk Samsu Asdan, jangan risau, nanti ada informasi banyak yang Puan Akmal akan ceritakan dan akan bagi pautan link untuk kita sama-sama tahu info itu. Dan insyaAllah untuk anda semua, bantu untuk share. Terima kasih Fahim sekali lagi. Dan kita pergi kepada Puan Akmal kita. Cerita sikit lagi, sambung. Okey, kita kalau berkenaan dengan air nanti, boleh klik link, saya bagi link nanti, klik boleh PM saya lah. Sebab dia nak terang dia panjang banyak. Betul. So nanti takut ambil masa. Dan kita tengok promosi. Tapi kalau tak nak terang Puan ni, boleh Puan Akmal boleh cakap kot, kita ada nak bagi duit raya. Ada duit raya. Betul. Okey, untuk pembelian kita ada buat offer untuk pemberian duit raya. Siapa yang beli produk Dr. Amsyah sehingga malam ini saja booking. Anda akan dapat duit raya sebanyak RM50. Bos nak bagi. Menarik tu. Sebelum ni tak ada pun orang kata ini promo sehingga malam ini menjelang hari raya. Jadi macam mana tu, ramai nak bercerita. Tapi pakcik, ada syarat. Syarat dia. Betul?
dia kena tulis PM ataupun WhatsApp kepada Puan Akmal. Tapi kena hashtag Pakcik Gaming ataupun Pakcik Tapawek. Maksudnya yang masuk dalam kita punya buat bicara talk show ni yang akan dapat special promo tu. Yang paling penting, betul? Kami duduk tamsyah ansuran. Puan Akmal akan terang lah. Ansuran. Oh, ansuran. Bukan bayar kedepuk sentuh kan ansuran. Jadi jom Puan Akmal. Tak sabar. Dah ramai yang tak sabar. Mashita, terima kasih. Rohaida, terima kasih. Ceritakan tentang ansuran tu. Silakan Puan Akmal. Okey, Dr. Amsham, dia ada buat pakej ansuran untuk memudahkan customer yang nak dapatkan harga mampu milik. Kita akan buat ansuran selama 6 bulan ada, 3 bulan pun ada. So kalau tidak, kalau macam produk-produk lain, dia akan buat ansuran yang lama, tapi kita hanya dalam tempoh masa yang singkat dan harga berbaloi. Dan produk jadi hak milik tetap. Kan sewa beli. Wow, jadi orang kata kebanyakan masyarakat kat luar mungkin ada pengetahuan tentang satu dua jenis sahaja barang import. Apa salahnya kalau kita beri peluang untuk rasai produk Bumi Putra? Dan sebenarnya kan Akmal, pakcik pun sebenarnya guna Dr. Amsyah. Dan pakcik sendiri testimoni, pakcik bagi tahu rasa dia sangat berbeza dengan produk yang lain. Bukan pakcik nak menidakkan produk lain, mungkin ada yang sesuai juga untuk mereka. Tetapi Dr. Amsyah memang kajian dan orang kata penyelidikan yang betul-betul terperinci menyebabkan produk itu akhirnya kita dapat bezakan. Macam tu. Nurul, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Kita pergi ke promo. Pakcik. Ya. Pakcik, saya nak tanya pakcik. Pakcik kata pakcik pengguna Dr. Amsyah. Betul. Okey, pakcik mesti tertanya-tanya dalam fikiran tu, kenapa Dr. Amsyah murah dan company ataupun jenama lain mahal? Betul, tertanya-tanya juga. Tapi bila pakcik fikirkan, kemungkinan kalau barang import tu biasalah dia ada macam orang kata import luar, ada jenama. Sila. Dia berkenaan dengan atau penapisan air, sistem penapisan air. Dia ada dua saja sistem penapisan air. Yang pertama yang membekalkan air alkali mineral ni. Yang keduanya yang pakcik pernah dengar, reverse osmosis. Betul. RO water. Jadi dua perkara ni adalah sistem air. Jadi yang membezakan Dr. Amsyah dengan produk-produk lain, okey, katalah produk yang lain ni bayaran dia 100 bulan selama 60 bulan 5 tahun. Betul. Jadi produk ni harga dia 60 bulan kan? Dr. Amsyah ni kenapa Dr. Amsyah boleh jual harga RM1,000 je, panas, sejuk, suam kan? Sama fungsi je air, kan? Fungsi air. Jadi yang membezakan ni bukan sistem penapisan air, pakcik. Yang pakcik kena ingat, membezakan Dr. Amsyah dengan company-company lain yang jual penapis air adalah sistem perniagaan. Oh, sistem perniagaan. Kami memilih untuk memberi pilihan ataupun peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan bekalan air bersih. Ingat saya kata tadi? Air bersih hak semua orang. Bukan golongan kayangan, bukan golongan bangsawan. Ingat matlamat saya, Dr. Amsyah. Kalkan air bersih ni kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagai tu orang macam wajib, everyone can use. Ala-ala macam Asia kita. Sebab apa, pakcik? Sebab kalau dulu masa saya kecil, saya mampu lagi minum air pipe tu lepas main bola. Betul. Tapi sekarang ni bila saya dah berkeluarga, ada anak semua, saya tak tergamak nak suruh anak minum air pipe tu. Pembentungan kita makin lama makin kotor. Kotor, berkarat. Kita tak tahu dalam pembentungan banyak karat. Betul. Banyak benda asing. Jadi saya terpanggil dengan hajat atau niat ini. Betul. Macam saya cakap tadi, semua orang perlu dapat bekalan air bersih, pakcik. Betul. Terima kasih, pakcik, kerana beli Dr. Amsyah. Pakcik beli dan pakcik rasa berbaloi sangat untuk dapatkan air itu. Dan orang kata memang mesra pelanggan untuk anda semua. Memang pakcik dah guna dan air dia berbeza. Sebab pakcik ada air di pejabat juga. Pakcik minum, kata kenapa rasa macam payau je air kat pejabat. Air Dr. Amsyah lain. Bukan saja minum, tapi kadang-kadang untuk kita nak macam kita nak basuh muka pun boleh gunakan air itu. Sebab air bersih. Kita ni foundation bukan main.
angin lagi, letak apa-apa. Sekali air pipe yang kita gunakan dah habis, hilang. Orang kata kita punya foundation muka dan sebagainya. Tengoklah Puan Akmal pun kan, air air Dr. Amsyar tu letak kat muka lawa jadinya. So apa-apa pun, terima kasih Encik Faizal. Kita nak buat promosi, nanti kita akan buat lagi setiap minggu. Mungkin Puan Akmal kita boleh ceritakan yang paling hot sekarang selain daripada RM50 duit raya, apa produk yang ada ni? Ada Easy, macam-macam Easy ni kan. Okay, antara produk yang paling hot dan customer suka repeat order adalah model Fazo dan model New Light. Itu ada top 10 dengan New Light. Oh ni New Light ni, dia ada yang warna hitam ni, ada 3 jenis ya. Ya, ada 3 jenis. Ada sejuk, normal dan panas. Wah, lepas tu ada safety button lagi kat situ kan? Betul. Kalau macam kat kanak, nak tekan macam tu saja dia tak keluar air. Kena tekan safety baru boleh ambil air panas. Betul. So, sangat selamat. Sangat sekali. Selamat ya, teringat ya yang viral-viral sekarang ya. Tak mungkin. Tak pasti. Tak mungkin. Jangan tersandung je. Jangan tersandung. Jangan tersandung ya. Dan tak mungkin kalau orang kata safety ni kita tak tekan. Safety ni kita tekan dan air dia akan jatuh. Dan ruangan air ni pun ada bawah dia complete set, orang kata. Ini New Light, lagi ada lagi tak yang yang tinggi ni sikit? Prime Rose. Prime Rose. Prime ada, okay. Untuk pengetahuan Pakcik Gami juga, kita juga ada juga buat wakaf. So kebanyakan orang suka beli yang tinggi untuk diwakafkan. Oh, macam letak kat masjid, surau. Yeah. Ya Allah, bagusnya. Maksudnya setiap kali air itu mengalir dalam badan orang yang minum, selagi itulah pahala mengalir kepada kita punya, orang kata kantung pahala kita. Betul tak Puan Akmal? Betul. Wah, yang ni pakcik punya Prime Fazor ni. Prime Fazor ni pakcik punya. Ya, betul pakcik. Memang orang kata mesra tempat. Lepas tu tak payah pakcik nak terbongkok-bongkok. Memang pakcik punya poster badan ni, pakcik letak letak cawan macam tu je. Lepas tu pakcik boleh ambil. Jadi sangat senang untuk anda. Kalau kalau meja tak ada, inilah sesuai sangat. Betul tak Akmal? Betul. Rumah yang tak ada space table top, kadang-kadang customer dia beli yang stand ni, satu lagi dia letak dekat ruang tamu. Bila ada orang datang rumah, dia tak 3-in-1, so boleh buat air terus. Betul. Dan yang ini adalah fiber 750 daripada harga 1375. Ini tangki yang kat luar ni. Ya, pasang kat meter air. Pasang kat meter air supaya dalam rumah senang untuk tapisan yang kedua tu tidaklah seberat tapisan pertama. Kan? Betul. Dan mungkin air kata daripada Akmal lah untuk nak hubungi. Nak hubungi. Okay. Macam mana tu? Sekiranya berminat dengan promosi ini, boleh WhatsApp atau call Akmal di nombor 012-55-55-66-247. Okey, pakcik dah tulis kat sini. Akmal, untuk ni nombor yang anda perlu hubungi untuk anda bagi tahu hashtag Pakcik Gaming dan dapat RM50. Apa-apa produk lah, Akmal. Ya, hashtag Pakcik Gaming nak duit raya. Nak duit raya. Itu dia. Nanti aku akan balas 1-1 PM. Rugi tau siapa tak grab. Kena grab. Dan orang kata, dan Akmal orang kata, kadang-kadang kita ni, ini adalah satu pelaburan kesihatan kita. Kan? Keluar duit KWSP tu, jangan duk pergi beli tudung lah, kuih raya lah kan. Belilah produk yang boleh menjamin kehidupan kita untuk sihat. Badan yang sihat tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Tetapi, usaha kita untuk terus berjaya mempertahankan kesihatan kita ini akan membuahkan banyak rezeki akan masuk. Macam itu. Jadi, Akmal, lagi kata seruan Akmal sebelum kita akan beralih kepada usahawan seterusnya. Silakan untuk promosi kau-kau yang terakhir. Jangan lupa grab penapis air Dr. Amsyar dengan harga mampu milik ini sekarang. Sehingga pukul 12.30 malam ini sahaja promosi diskaun RM500 atau duit raya RM50. Sorry. RM50. Jangan tersyasyup pula RM500.
RM50. Tapi kalau nak RM500, boleh je. Dr. Amsyah di page Dr. Amsyah ni selalu buat duit raya, buat gift dan sebagainya. Boleh layari di Dr. Amsyah kata carian. Betul tak, Akmal? Dan kata-kata... Nak ikut WhatsApp. Boleh WhatsApp. Dan kata-kata daripada Encik Faizal. Silakan. Untuk ucapan raya mungkin. Okey, perkara pertama saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Pakcik Gaming. Sama-sama. Kerana menjemput kami tim Dr. Amsyar untuk bagi live talk ni lah. Saya rasa bertuah sangat dan terima kasih sangat-sangat. Ni idea yang sangat baik Pakcik Gaming ya. Yang keduanya saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia terutama Pakcik Gaming dan keluarga. Semoga kita raya sakan lah tahun raya ni. Dua sakan. Tahun dah dapat. Dua tahun tadi. Raya sakan kan. Jadi yang ketiganya, pastikan dalam perjalanan masa raya ni dapat bekalan air yang cukup. Kerana kita perlukan air yang cukup. Jangan kita letakkan diri kondisi badan kita dalam keadaan lemah. Makan kuih raya, minum air. Saya di Kedah ni, Pakcik Gaming. Wah, on the way pergi Kedah. Kalau orang cakap air, tapi di Kedah orang cakap ayak. Jadi jangan lupa minum ayak. Minum ayak anak. Sebab apa pun terima kasih untuk anda semua. Ingat tadi, benda ni water filter atau penapis air ni mampu milik dan berikan surprise untuk hari ini kepada orang yang tersayang, untuk berikan seunit water filter untuk keluarga yang tersayang. Terima kasih sekali lagi untuk Encik Faizal dan Puan Akmal. Kita akan jumpa lagi insyaAllah kalau ada kelapangan untuk di lain talk show. Thank you so much. Jumpa lagi. Hello. Itu dia untuk Dr. Amsyah ataupun Encik Faizal di atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Untuk anda pakcik nak baca nama-nama mana pakcik ni? Ya Allah, hilang pula aku. Okay. Nah, komen